Selamat siang, kali ini saya akan memasang shockbreaker merek DBS pada Vario saya karena shockbreakernya itu sudah rusak. Di sini kelihatan shockbreakernya itu sudah bocor, olinya sudah merembes. Ini sudah tidak bagus fungsinya. Baik, kita mulai aja membuka cover-covernya. Setelah cover bodinya dibuka, lanjutkan dengan membuka baut shockbreaker bagian atas dengan menggunakan kunci 14. Kemudian dilanjutkan dengan membuka baut bagian bawahnya dengan kunci 12. Di sini kalau saya bandingkan shockbreaker yang bawaan standar dan yang merek DBS ini, kelihatan merek DBS lebih panjang, lebih sedikit. Mungkin karena masih baru atau gimana. Saya lanjutkan lagi proses perakitan memasang shockbreaker DBS nya. Dan usahakan ini kekencangannya itu harus betul-betul kencang karena beban bertumpu di bagian shockbreakernya ini. Dan juga bawahnya harus juga kencang bautnya. Dan setelah dipasang kelihatan seperti ini. Baik, saya akan lanjut merakit. Thank you.
setelah dipasang pada Vario 110 karbu. Ini kelihatan seperti ini. Ini tingginya 305 mm. Di sini motor dalam posisi diam, saya tes berboncengan dengan anak saya genjot shockwaker-nya dan terasa empuk sekali dan bagus. Demikian video tutorial cara pemasangan shockwaker merek DBS pada Vario 110 karbu. Jangan lupa subscribe channel saya Dewawan, like, share, and comment. Semoga video saya bermanfaat. Salam dari Bali.